Bang Ivan melihat kenyataan di Jakarta. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Bang Ivan Gunawan yang saya hormati, hadir bersama saya. Ini ada Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Wali Kota, dan juga Pak Camat, Kepala Puskesmas. Ini tadi ada asisten perekonomian dan yang kami hadir di sini dan ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Menyelenggarakan vaksinasi itu tidak sederhana, itu kompleks, perlu sumber daya yang banyak, perlu menggerakkan sumber daya yang tidak sedikit. Dan kita membayangkan kalau Bang Ivan menyiapkan dalam 1 minggu event ini dan berhasil mengundang, di balik Bang Ivan ini ada banyak yang berkolaborasi, semuanya dipanggilin oleh Bang Ivan. Itu adalah spirit yang sekarang kita miliki di Jakarta, spiritnya kolaborasi. Nah, kalau tadi sampaikan Bang Ivan melihat kenyataan di Jakarta, baru datang sebuah kampung menemukan masalah. Ada 2 pilihan, mengabarkan kepada dunia ada masalah atau menyelesaikan masalah. Dan yang dipilih adalah turun tangan menyelesaikan masalah. Langsung ilmu dan bergerak, saya bilang mengutuk kegelapan itu baik-baik saja, tapi menyalakan lilin membuat terang itu jauh lebih baik lagi. Dan itulah yang dikerjakan. Dan saya sampai apresiasi sekali Bang Ivan Gunawan atas pilihan untuk kira-kira gini, tidak hanya kita mengungkapkan masalah tapi menyelesaikan masalah. Dan kemampuan untuk menggerakkan banyak orang harus dijadikan contoh. Kalau boleh saya sampaikan, Bang Ivan Gunawan ini perlu menjadi contoh, perlu jadi teladan. Banyak sekali warga kita yang tinggal di Jakarta yang bisa melakukan seperti yang dikerjakan oleh Bang Ivan Gunawan, tapi belum cukup mengerjakan. Karena itulah Tiruruta ini warga Jakarta yang peduli, yang langsung menggerakkan semua sumber daya. Di balik setiap vaksinasi itu ada ratusan orang yang bekerja. Kepada mereka semua yang mungkin tidak berdiri di panggung ini, kita berikan apresiasi dan tepuk tangan. Terima kasih kepada semua yang bekerja, dan insya Allah target kita lebih banyak lagi warga yang tervaksin. Karena kita tahu bahwa sesudah vaksinasi, kemungkinan tertular menjadi jauh lebih kecil. Mengabarkan kepada dunia ada masalah atau menyelesaikan masalah. Dan yang dipilih adalah turun tangan menyelesaikan masalah. Langsung ilmu dan bergerak, saya bilang mengutuk kegelapan itu baik-baik saja, tapi menyalakan lilin membuat terang itu jauh lebih baik lagi. Dan itulah yang dikerjakan. Dan saya sampai apresiasi sekali Bang Ivan Gunawan atas pilihan untuk kira-kira gini, tidak hanya kita mengungkapkan masalah tapi menyelesaikan masalah. Dan kemampuan untuk menggerakkan banyak orang harus dijadikan contoh. Kalau boleh saya sampaikan, Bang Ivan Gunawan ini perlu menjadi contoh, perlu jadi teladan. Banyak sekali warga kita yang tinggal di Jakarta yang bisa melakukan seperti yang dikerjakan oleh Bang Ivan Gunawan, tapi belum cukup mengerjakan. Karena itulah Tiruruta ini warga Jakarta yang peduli, yang langsung menggerakkan semua sumber daya. Di balik setiap vaksinasi itu ada ratusan orang yang bekerja. kepada mereka semua yang mungkin tidak berdiri di panggung ini, kita berikan apresiasi dan tepuk tangan. Terima kasih kepada semua yang bekerja, dan insya Allah target kita lebih banyak lagi warga yang tervaksin, karena kita tahu bahwa sesudah vaksinasi kemungkinan tertular menjadi jauh lebih kecil. Kami hadir di sini dan ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Menyelenggarakan vaksinasi itu tidak sederhana, itu kompleks, perlu sumber daya yang banyak, perlu menggerakkan sumber daya yang tidak sedikit. Dan kita membayangkan kalau Bang Ivan menyiapkan dalam 1 minggu event ini dan berhasil mengundang, di balik Bang Ivan ini ada banyak yang berkolaborasi. Semuanya dipanggilin oleh Bang Ivan. Itu adalah spirit yang sekarang kita miliki di Jakarta. Spiritnya kolaborasi. Nah, kalau tadi sampaikan Bang Ivan melihat kenyataan di Jakarta, baru datang sebuah kampung menemukan masalah. Ada 2 pilihan: mengabarkan kepada dunia ada masalah atau menyelesaikan masalah. Dan yang dipilih adalah turun tangan menyelesaikan masalah. Langsung pimpinan bergerak, saya tadi bilang mengutuk kegelapan itu baik-baik saja, tapi menyalakan lilin membuat terang itu jauh lebih baik lagi. Dan itulah yang dikerjakan, dan saya sampai apresiasi sekali Bang Ivan Gunawan atas pilihan untuk kira-kira gini, tidak hanya kita mengungkapkan masalah tapi menyelesaikan masalah. Dan kemampuan untuk menggerakkan banyak orang harus dijadikan contoh. Kalau boleh saya sampaikan, Bang Ivan Gunawan ini perlu menjadi contoh, perlu jadi teladan. Banyak sekali warga kita yang tinggal di Jakarta yang bisa melakukan seperti yang dikerjakan oleh Bang Ivan Gunawan, tapi belum cukup mengerjakan. Karena itulah